Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bang Datuk ya, yaitu di channel Datuk Gaming ya teman-teman. Nah hari ini Bang Datuk lagi mau cobain game Android teman-teman, yaitu game kayak main, mungkin bakalan serasa-serasa kayak nostalgia dulu ya, kita main-main game bola di PlayStation ya teman-teman, di tempat rental PS gitu ya kan. Nah ini bisa juga kita mainin sekarang ini di Android teman-teman, dan seperti apa keseruannya? Yuk kita intro dulu, let's go. I can't move on till I let go. Nah, oke teman-teman, ini Bang Datuk udah di dalam gamenya ya teman-teman. Nah, ini Bang Datuk lagi mau milih, bingung gua nih. Kita pilih yang ini ya. Nah, kita pilih negaranya. Gua pilih apa nih? Gua pilih Inggris saja lah ya kan. Nah, Inggris. Terus kita pilih lawannya ini, lawannya mana nih lawannya? Oh, Prancis. Oh, jangan Prancis lah ya. Soalnya kan kita baru belajar, kita pilihnya yang cupu-cupu aja ya kan. Soalnya Bang Datuk baru habis download ini, jadi belum ngerti juga. Ini bakalan belajarnya di dalam nanti ini. Oke, okay, let's go. Play. Ya kan, soalnya belum pro-pro kali coy, jadi ntar bingung juga. Ini apa nih? Automatic press. Aduh, bahasa Inggris, bahasa Indonesia lah. Pressnya buat apa nih? Oh, kalau press dia, aduh, ngoper gitu ya. Nggak ngerti gue nih. Oke, ini ada tombol-tombol, ada pas, ada spring. Spring buat apa ini? Duh, bahasa Inggris coy. Or shooting, apa shooting? Shooting pula ya kan. Nah, ini ada posisinya. Baru ada suara, tadi nggak ada suaranya coy. Oke, dia tuh ada, kita bisa pakai taktik juga sini teman-teman. Cuman gua bingung juga sih. Soalnya baru main, nanti aja lah. Kita langsung aja ke gamenya, kita main tuh cuy. Wah, ini dia. England lawan apa nih? Hungari ya. Negara apa itu? Hungari cuy. Mantap tampilannya ya. Ngejar mana nih? Oh gini. Oke. Okay. Tadi di press ya, kalau kita tahan press ini dia ngejar sendiri karakter kita ya. Oke, okay. Mantap cuy. Oh pas buat ngopor ya, pas buat ngopor. Kalau syutingnya aduh, curang kali kok nak. Slow lah. Loper kemana ini? Ke depan aja lah. Ih, dia ambil enggak tuh. Let's go. Select nih buat ganti orang ya. Oke, coba. Oh iya, buat ganti orang. Baru dicolek dikit aja ada jatuh kok ya. Oke, let's go. Gas. Kita aduh. Oper. Aduh. Opernya itu ada tahannya juga ya. Jadi nggak asal ngoper. Wih, mantap cuy. Harus tak gol nih. Oper tuh. Shootingnya mana? Mantap kali Bambang. Padahal gua asal pencet aja cuy. Asal pencet aja gua. Aduh. Oke, mana nih? Skip. Asal pencet aja padahal itu. Padahal select gua pencet tadi itu. Mantap. Oke. Aduh, kita kejar. Oke, kita kejar teman-teman. Ih, ini gimana sih? Kalau buat sledding mana ya, buat kita apa tungkai, kata orang bilang apa tungkai apa itu, kalau bahasa di sininya tungkai kata orangnya kan. Ayo kita bawa lagi teman-teman. Mantap kali cuy. Aduh. Ini mah kita bisa belajar dulu nih di bintang 2 lawannya ya kan. Syutingnya mana? Aduh, oke okay. Padahal tadi mantap kali cuy, cuman aduh kesal kali. Game-game kayak gini bikin kesel ya. Oke. Oh, shotnya yang merah. Tuh gua salah pencet tadi. Aduh, padahal bisa cetak gol lagi 2-0 tadi itu cuy. Woi, cepat. Kejarlah. Pemalas pemain ini. Awal-awal kita mah mainnya bintang 2 dulu teman-teman ya kan. Ya kalau udah pro ya baru kita cari bintangnya yang banyak ya kan. Nah. Mantap posisinya nih. Shooting sih. Aduh, shooting gak tuh. Shooting. Anjir. Oke, mana dia?
Ayo kejar Bambang. Nah, ini si Bambang namanya nih. Pemainnya apa nih? Aduh. Oper bawah. Oke, kita oper bawah. Taruh bawah. Kita oper ke teman kita dulu ya kan. Wah. Oh. Kalau kita nak biasa main PS sih. Biasanya kalau main PS tuh enggak main bolanya enggak di itu. Aduh. Wah. Kurang konsentrasi. Bisa kalau main PS itu kita enggak bolanya tuh enggak di itu, enggak diangkat gitu loh. Biasa rental PS gue nih. Opis. Oper ke atas ya kan. Oper ke atas lagi. Mantap. Mantap awas bro, jangan kau halangi berjalan-jalanku ya. Aduh ini gimana nih? Ini orang kok rame kayak pasar gini kan. Eh, apa pula itu? Oh, habis waktunya. Kayaknya mungkin waktunya bisa dibikin apa mungkin ya, bisa dibikin banyak kali ya waktunya. Oke, ini kita ya. Sip. Oper lagi. Waduh. Oper bawah. Ngopernya itu kurang akurat. Buahnya kurang akurat, bukannya gamenya. Ya maklum lah ya kan, kita belajar baru habis download langsung belajar ya kan. Wih, mantap. Wih, mantap kali itu. Namanya Starling coy. Up, jangan kau halangi lah jalanku, aku mau nembak ini. Aduh, syuting. Topernya jauh lah. Aduh, mak. Ngopernya itu loh. Kok kayak anak paut kan gitu kan main bola itu. Up, ayo kita bawa lari dulu tuh. Namanya kalau dia anak-anak rental PS itu mainnya di tepi-tepi coy. Di pinggir-pinggir. Cara ngangkat bolanya gimana ya? Syuting kah? Enggak. Cara ngangkatnya gimana sih? Mantap. Shooting men, shooting. Aduh. Gue dari tadi itu nyariin cara ngangkat bola gitu loh. Mantap. Wih, anjir, gue kira gol sih. Kayaknya kan kita jalan itu, kita jalan di pinggir habis itu kita ngangkat kan gitu. Biar disundul bolanya kan. Cuman gak ketemu sih. Ntar gue cari tahu lagi nih. Bentar. Kita bawa dulu bolanya ke pinggir, lari dengan kencang ya kan. Oh. Nah, cuman ngangkatnya itu loh. Ngangkat apa nih? Kalau kita ngangkat, aduh. Nah, itu. Bingung di situ gua. Kok dia yang dapat bola? Nyogok wasit kau ya. Bisa juga ya wasit disogok sini ya. Aduh. Bentar lah, Bang lagi belajar, kasih bola sini dulu lah. Gua lagi mau penasaran gimana cara ngangkat bola gitu. Kau malah mau cetak gol. Kusleding ginjal gua ya. Kusleding ginjal kau. Sabarlah Bambang. Aduh. Wih, cetak gol dia ndak. Hampir coy. Sekali gua lihat nih komputer ini. Ah, itu kosong tuh teman di bawah. Mantap. Oh, berarti kita harus sering merhati-merhatiin radar. Radar enggak. Mantap shooting coy. Aduh. Orang syuting dia malah halangin, ya kan? Enggak enak lagi nih mainnya jadinya. Hebat kali kau ya. Berarti masih bingung. Gak apa-apa lah, yang penting kita cetak gol dulu lah ya. Kalau ngangkat gini ya? Enggak juga sih. Cara ngangkat bolanya itu loh gua bingung. Apalah, ntar harus belajar banyak juga main bola ini. Waduh, ini rame kali kayak pasar nih. Oper gitu. Mantap. Nah, ini cuman ngangkatnya ini loh. Wih, shooting. Anjir. Enggak itu. Bolanya tuh enggak ngelambung, coy. Harus mendalami dulu gitu main ini ya. Mendalami gitu. Oke, kita lanjut lagi. Akhirnya habis waktunya teman-teman. Dan apa pula nih, ada tackle, corner nggak ada cuy, offset pun nggak ada, ballnya apa pula nih nggak ada apa-apa cuy. Aduh. Oke teman-teman, kayaknya videonya sampai di sini dulu teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang selama ini selalu mensupport channel YouTube Datu Gaming teman-teman. Terima kasih banget ya, Bang Datu ucapin sekali lagi terima kasih banget teman-teman. Dan buat teman-teman yang selalu nonton itu, Bang Datu doakan semoga sehat selalu.
dan dimudahkan rezekinya ya kan, itu doa yang paling biasa diucapkan sama orang ya kan. Dan kayaknya Mbak Datuk mau undir diri dulu teman-teman, nggak mungkin Mbak Datuk lanjutin lagi, nanti durasinya lama ya kan, kalau lama kalian bosan nontonnya. Nanti Mbak Datuk bakalan coba ya dimainin lagi nih biar pro ya kan, kalau udah pro rekor lagi ya kan. Nah ini mah lagi belajar. Dan buat teman-teman jangan lupa juga ya, kalian pencet tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan jangan lupa tombol loncengnya kalian nyalakan. Dan apalagi ya, buat teman-teman yang punya atau teman-teman mau saran-saran game, kalian bisa komentar di bawah ya teman-teman. Tapi gamenya jangan game yang berat-berat teman-teman. Soalnya HP Wanda tuh ini HP murah meriah cuy ya kan, HP kentang ya kan. Nah, jadi kalau kalian sarankan game yang besar, meledak dia cuy ya kan, meleduk dia kan. Nah, jadi buat teman-teman itu saran kita mainnya game yang happy, yang ringan, yang enggak terlalu itu ya, enggak terlalu nyiksa waktu kita lah ya, mungkin ya kita bisa memainkannya di waktu senggang ya teman-teman. Oke, kayaknya sampai situ dulu, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kayaknya bakalan ke depan ini banget tuh bakalan review game Android teman-teman. Oke, bye bye, salam gaming sobat-sobat lah. Salah sih. Oke, sampai jumpa, ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, salam sobat gaming yang gitu. Udahlah, ngeri ya.